Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan dan hari ini kita kembali semula di dalam video kita, game kita yang bertajuk Under, di bawah tanah. Selambat menyambut bulan Ramadan, hantu dah kena ikat tapi game horror still ada. Game horror tak kena ikat. So tanpa buang masa, let's go. Wear your headphone for better experience. Aku tak tahu game ni pasal apa. Okay, jadi kita akan mulakanlah Ramadan kita dengan game ni. Kita di bawah tanah. Disember 1941 kita di bawah tanah, ditanam. Mungkin kita kerja mining kot. Minecraft lah kita mining kot, kan? Okay, lama betul nak bangunnya. Alright, let's go. Ada flashlight. Ada flashlight. Where is everyone? Ke flashlight dia auto? Okay, flashlight dia auto. So kita ada pergi atas, kita boleh lalu bawah juga. So aku pergi belah sini dulu. Tak ada apa-apa, kosong. Sound dia macam creepy juga. Kita explore atas, tengok apa ada. Wih, tinggi lah pula. I must check the ground floor first. Baiklah. Okay, dia macam ada macam kabus-kabus sikit, kan? Habuk-habuk sikit. Dan aku rasa ni horror experience, jadi aku tak sabar nak tengok apa dia punya jump scare. Ni apa? Inspect the ash. This must be the way my comrade go. So, kalau kawan-kawan kau, dia askar ke? But how can I open it? Itu kena cari ya. Kena cari something lah nak buka. Maybe crowbar. So kita kena cari crowbar. Oh ni, shotgun. Tak boleh ambil, sniper sebenarnya. So aku dah boleh pergi atas ke? Yup, aku dah boleh pergi atas. There we go. Wuih, panjang betul tangga ni. Wuih, okay, dia baru load. So aku boleh pergi atas lagi. Okay, so sampai atas mana aku boleh pergi ni? Okay, kita pergi floor ni dulu. Tengok apa yang ada. This war does not determine who is the right, only who is left. Betul? Tak guna kita berperang, tak dapat apa. Kalau dapat pulut tak apa juga. This is strange. The sound of the gun firing and people yelling have been replaced by silence. There are something wrong. It just become quiet. Maybe kau dah mati ke apa, kan? So floor ni tak ada apa-apa, cuma ada tulisannya. What just happened? Did we win? Is it over? I don't know. Maybe korang dalam halusinasi, ataupun dia ni dah mati mungkin. Right, aku pergi atas lagi. Nampak? Ini bukan askar ni. What was that? Ini bukan askar, confirm. Ini adalah benda-benda mistik. Aku pun tak tahu. Bulan-bulan puasa ni. Right, kita dah masuk ke tempat gelap. Gelap sungguh tempat ni. Tak nampak apa. Kiri kanan. Oh my god. Okay, kanan. Sekejap tu. Itu orang ke apa? Ui, itu main bayang ke? Aku ingatkan bug tadi. So ada orang di situ. Tu tandanya kita di jalan yang betul. Ada lembaga hitam. Ada bunyi tapak kaki tu. Sekejap. So aku kat mana ni? Nek turun bawah balik ke apa? Asal tiba-tiba dunia ni makin gelap daripada tadi. Okay, aku boleh turun situ. Alright. Okay, aku tak tahu aku kat mana sekarang ni. Gelap gila. Compact tu tadi tak ada gelap sangat. So aku follow je. Hey! Oh my god. Selamat menyambut bulan Ramadan. What the what? Okay, so jump scare maknanya ada item yang perlu aku ambil kat sini. Oh, okay. So apa yang dia bawa aku ke mana ni? Aku dah kena jump scare. Okay, takpe, it's okay. Alright, oh kita kena lalu bawah ni. Bapaklah, serius gelap gila tu. Semuanya berpunca daripada satu lubang yang kita nak masuk tadi. War is just a massacre of people who don't know each other. Ya, yeah, betul. Aku rasa game ni dia nak bagi pengajaran yang jangan berperang sama kita, kan? Sekarang ni tengah berperang, kan, antara
Rusia dengan Ukraine kan. Sebab perang ni bukannya ada faedah. Saya daripada hantu ni akan muncul. Mungkin hantu ni tak suka orang perang kot. So tak ada faedah pun. Kau akan bunuh orang-orang yang tak bersalah. Oh, loading. Aku ingatkan apa tadi. So ini area barulah. Okay. Alright. Apa ni? Time bomb collected. Time bomb? Okay, time bomb ni nak letak mana? Ke kita kena letak dekat lubang tu time bomb ni? Boleh jadi, boleh jadi. So kita akan patah balik lah kan? Sebab nak letak kat lubang tu. Kan? Ah, bunyi apa tu? Hey! Yo, yo, yo! Sabar, sabar! Ya Allah! Aku ingat tak ada monster! Rupanya ada monster! Oh my god, aku nak tengok tapi itulah. Aku macam... Dia tangga. Dikejar lah! Oh! Lari! Kalau mati ni mesti kena lilok balik ni kan. Eh, ada hantu depan tu, ya Allah. Okey, bukan. Okey, so mana aku nak pergi ni? Okey, sini. Okey, lepas tu. Go. Hantu. Terjun aja. Okay. So aku lupa dah. Belah mana? Bom tu. Oh ni. Yes. Woo! Finally escape. Oh my god. Janganlah kejar hantu tu, aku cuak gila weh. Comrade! Oh dia mati ke? What are you saying? Oh menang! Oh menang, yes! See my wife? No, mati! Kena tembak tu! Kena tembak! Only the dead have seen the end of war. Yeah, betul. Tak tahulah. Maybe. I don't know. Under. So, apa sebenarnya? Dia macam halusinasi ke? Ni mesti perang toxic ke apa? Ataupun perang biohazard? Tak tahulah. So, itulah dia under. Okay, jumpscare-nya ada. Ada. Lepas tu, hujung tadi kena kejar tu cuak jugalah. Dapatlah tengok kelibat hantu tu sikit. Okay, aku toleh sikit belakang. So okay lah kan. Seram jugalah. Aku memang kena kejar, memang kelemahan aku. So kalau korang suka dengan video ni, macam biasa korang like, jangan lupa untuk subscribe, share, komen juga kat bawah. Aku memang baca semua komen. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat menyambut bulan Ramadan sekali lagi. Assalamualaikum dan bye bye.